baik sahabat Brandly, kita bertemu kembali ya. Satu lagi soal mengenai suhu dan kalor, ya. Ya, soalnya seperti ini, langsung saja, ya. 4 gram es yang berubah suhu dan wujudnya dari suhu minus 5 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius dapat digambarkan grafik QT-nya seperti di bawah ini, ya. Jika kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius, ya. Nah, maka dari grafik tersebut tentukan besarnya Q. Ya. Di sini bisa terlihat bahwa Q ini adalah 326 kalori ditambah dengan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dari 0 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, ya. Nah, maka di sini ya dari gambar grafik terlihat bahwa Q adalah 326 kalori ditambah massa S-nya, ya, karena massa S dengan massa air sama saja, ya. Dikali dengan kalor jenis air, dikali dengan perubahan suhu airnya, ya, dari 0 derajat sampai 80 derajat Celcius, maka perubahan suhunya adalah 80 derajat Celcius, ya. Nah, maka di sini dapat Q sebenarnya 326 kalori ditambah 4 kali 80 kalori, ya, didapat ini 326 kalori ditambah 320 kalori, ya, maka Q akhir itu didapat adalah 646 kalori, ya. Oke, sahabat Brandly, ya, jadi Q akhirnya adalah 646 kalori, ya, sudah didapat, ya. Selesai sudah, ya, terima kasih, ya, selamat belajar, salam edukasi, selamat pagi.